Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar bersama Elzafa Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah serta ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 pelajaran 2 Aku Cinta Al-Quran. Kali ini adalah pertemuan ke-1, yaitu membaca basmalah. Berikut ada sebuah gambar. Gambar apa ini anak-anak? Iya, betul. Ini adalah gambar anak yang sedang membaca Al-Quran. Kalau kita belajar pendidikan agama Islam, pasti ada materi membaca Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, kita harus suka membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, pahalanya sangat besar. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kelas 1 juga harus belajar membaca Al-Quran. Nah, sekarang ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan dan ceritakan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah keluarga yang akan makan bersama. Mereka sebelum makan berdoa dulu. Doa dan perbuatan kita yang baik akan mendapatkan berkah dari Allah apabila diawali dengan bacaan basmalah. Begitu. Nah, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan basmalah. Ayo sama-sama kita berlatih membaca basmalah dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Sekali lagi kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian membaca sendiri bacaan basmalah itu. Sudah bisa kan? Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Sekarang perhatikan tabel berikut ini dan isilah kolomnya dengan tanda checklist. Kalau kalian sudah terbiasa melakukannya, maka isilah kolomnya itu dengan ya. Yang di checklist adalah kolom ya. Dan apabila kalian tidak terbiasa melakukannya, maka checklistnya adalah di kolom tidak. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, yaitu melafalkan Quran Surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.